Challenge Sila buat ambil baju celana sepuasnya, tapi waktunya tuh cuma 1 menit. Nah, dia bakal ambil apa aja? Gue penasaran banget. Let's go. By the way, ini gue VN gara-gara di sini tuh lagunya banyak banget, gue takut copyright. Terus dia di sini tuh kayak orang bego, tolol, idiot gitu tuh. Dia kayak bilang gue nggak tahu baju yang bagus apa, terus ambil timerin dan ini udah 1 menit. Nah, lu lihat aja jalannya, itu kayak malas banget. Itu mah udah 1 menit abis di jalan tuh kayak gitu. Tuh kayak orang tolol ya. Dia mah bukan ambil yang lain, ambil apa aja gitu. Enggak, dia milih-milih, 1 menit milih-milih paling berdapat berapa baju doang. Nah, enggak jadi. Ntar dipegang lagi enggak jadi lagi tuh. Tuh kayak idiot kan tuh. Nah, dia jalan, gua enggak tahu nih ya dia mau kemana. Udah diambil, enggak jadi kan. Orangnya tuh emang labil kayak gitu tuh. Lihat aja. Lu bisa gemes sendiri enggak sih jadinya? Udahlah, biarinlah, terserah dia lah. Biarin aja ntar juga ujung-ujungnya. Ya lu tahu sendiri ujung-ujungnya gimana. Nah, ini ngambil atasan roknya sekalian tadi enggak diambil. Nah, kan lemot banget itu waktu tinggal 8 detik lagi tapi dia masih bilang gua enggak tahu mau beli apa, gua enggak tahu masih beli apa. Kita tunggu. Ya, abis waktunya. Sedih banget. Ya udah, tapi biarin, enggak apa-apa. Gue capek banget VN kayak gini aus jadinya. Dan kita tetap belanja, terus Sisila juga tetap belanja. Ya udah sama aja anjir. Challenge-nya apaan kayak gitu. Terus gue sempet ke iBox dulu, bukan iBox ini. Pokoknya beli charger. Ya, udah selesai VN-nya. Hai, kita udah di tempat makan. Tadi tuh kenapa kita VO? Soalnya tuh ada lagu gitu, ya, takut kena copyright gitu. Karena kita tuh orang-orang yang gak ngerti gimana cara biar gak kena copyright kan. Tapi gimana, gak ada caranya. Ya, makasih. Lihat dulu ya, nanti saya panggil ya. Ini ya, oke, makasih. Terus tadi sempat kan ada challenge 1 menit buat Sila belanja, tapi dia kayak bego gitu, gak ngerti apa-apa. Lagi gak ada yang bukan gak ngerti, gak ada yang bagus, gak kayak sampai dikasih waktu buat ngambil sebanyak banyak kayak gitu, gue nggak mungkin ngambil baju nggak salah gitu. Akhirnya kita walaupun gak kit, gue kasih waktu 1 menit tetap kita belanja ya, terus kita beli ini apa namanya, charger. Terus sekarang kita lapar, kita pengen makan. Ini makan di sushi, nggak tahu sushi apa namanya, jadi kita makan dulu ya guys.
Jadi Sila tuh mau kayak sosok Instagramable gitu ya. Dia pengen foto makanan tuh yang estetik. Coba kasih tau gimana deh sekarang. Ini kayak gini kan, ini bagus loh. Itu bagus, itu bagus. Tadi yang pertama dong kasih tau yang pertama ya. Oh yang pertama, ini gue save ini dulu ya. Yang pertama menurut gue bagus kok. Mana? Ini bagus kan? Pisah-pisah tidak deh. Apa gue yang terlalu sombong ya guys? Komen menurut kalian ini bagus atau enggak? Emang lo mau fotonya gimana? Coba. Gue mau bagus. Nih lo pegang kameranya. Nih ya. Iya. Gue kasih tahu foto gue. Iya, hasilnya gimana? Dulu deh, bentar deh. Lama. Oh, gini bagus ini ya. Bagus banget. Tapi ini ya udah rusak. Pegang deh, pegang. Ini nih, ini tuh udah gue makan. Terus gue belum datang makanannya sedih banget. Gue cuman bener-bener kayak makan miso soup doang. Padahal lagi lapar-lapar. Ini nih bagus, tapi ini rusak. Udah sih, lo tutupin cringe-cringe gitu aja tau gak sih? Yang train yang gitu loh. Enggak. Gue mau cobain dong, punya lo boleh gak? Boleh, panas banget. Ini sebenarnya udah gue makan guys. Terus gue tutupin gitu. Terus guys, ini gue bingung taruh kamera gimana. Mana? Nah. Iya. Tolong kan silakan. Cobain satu ya. Ini gue maruk. Panas kan? Panas banget. Gue kira lo bakal bilang panas banget. Enggak, ini gak panas, ini enak banget. Ya emang enak, siapa bilang gak enak sih. Tinggal 3. Enggak, kok saya. Ya. Apa ini? Gue kayak yang tinggal gue kan. Dia punya lo tapi itu gue enggak mau kasih gift. Gue suka itu kalau lupa gue set. Ih, tolong. Guys, kalian kalau misalnya lagi lapar banget dan makanan lama banget, apa yang bakal kalian lakuin? Kayak penolong pertama tuh apa anjay? Ini gue pertolongan pertama minum nyampe duluan habis duluan. Beda gue cantik banget. Ada gue sendiri aja mengakui kalau gue cantik. Pernah nggak sih gue ngapain lo juga? Pernah anjing. Setiap makanan yang ada sayurannya, kayak cuman kayak gini gue berasa oh my god, gue tuh sehat. Gue tuh kayak sayur. Veggie apa tuh? Enggak lah. Vegetarian tuh gue tetap makan ini. Maksudnya kayak sehat aja. Padahal itu cuma 0,1% anjir. Ini lebih banyak sih gaban-gaban. Ini terenak yang pernah ada. Ini boleh cobain? Hah? Ini boleh cobain? Belum. Maksudnya ikannya. Jadi semua ikan ini terenak. Lihat dulu makan gimana. Iya. Beda banget sopan santunnya anjir. Kaki laki adek gue begini. Ya, lihat deh. Ini kan kayak kelipat gitu ya. Kaki gue begini. Gak nyaman tau. I give my all to her. Bagus gak? Jangan gitu lah, gue mau lirik gue maunya kayak gitu. Bukan lirik lah. Lirik. Tapi bagus gak suara gue? Bagus. Coba ya guys, kasih lihat gini, gue sekali lagi. Najis tau gak tau. Gue mau nyanyi malah kayak gitu. I give my all. Saya tahu tadi yang nengok tau gak? Ini masalahnya gue yang kelihatan dari keluar. Bukan lo, lo tuh ketutupan karena lo di pojok. I give my all. Itu akan harusnya liriknya to have ya. Ini to her. I give my all to her. Kak, lo nyanyi tuh nadanya tuh yang kayak paduan suara gitu. Guys, hari ini kita tuh mau nonton, tapi bener-bener muter-muter di GI karena gede banget ya. Kita cari CGV aja tuh kan. Abis dari restoran kita mau bawa semua, terus kayak parkiran lagi. Iya. Akhirnya kita masih di eskalator, masih mencari CGV itu di mana. Yuk, demi menonton film. Padahal
Padahal kita belum punya tahu ada film apa. Iya, kita nggak tahu sebenarnya ada film apa, tapi kita tetap cari aja. Dan kita udah jam 8. Yes. Ada nggak sih yang jam? Kalau misalkan yang telat 5 menit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, kita tetap nonton aja. Kan biasanya sih ada sih di akhir-akhir jam 9 gitu kalau bioskop mah. Kita lagi di eskalator yang super duper tinggi banget kan, kita Nora gitu ceritanya deh. Lihat deh guys eskalatornya. Tinggi banget dan kita udah hampir ada di tengah-tengah. Kelihatan kan? Enggak. Kalau enggak ngomong deh. Enggak tahu mau ngomong apa guys. Yeay, itu dia CGV-nya. Kelihatan enggak? Ya, kita ke sana. Guys, kita udah nonton. Kita belum nonton. Kita mau nonton. Akhirnya kita nonton The Kingsman. The Kingsman ya? Iya. Ya, terus nih gue beli minum Mio, Dede beli minum Coca-Cola. Nah, kita nonton yang biasa aja. Iya. Ngapain diomongin anjir? Tahu dia enggak jelas banget sumpah. Guys, kita udah di bioskop. Lihat deh muka gue kayak bener-bener dekil banget. Kok jelek banget kameranya sih, Dek? Kan gelap. iPhone kan memang tergantung cahaya. Iya, kita udah di bioskop terus dingin banget. Jadi gue ambil kardigan. Sini kardigan hitam. Yang hitam. Ambil kardigan hitam ya, guys. Terlalu dingin banget, enggak tahu kenapa gue tanya topan lagi dia tetek-tetek. Hi guys, kita pulang padahal filmnya tuh belum selesai. Lagian kan kita tadi bingung banget ya mau film apa, The Kingsman atau Makmum. Kayak bingung iya. Banget terus kayaknya mau film luar aja deh kayaknya biar lebih seru. Dan ternyata filmnya enggak seru sama sekali, memboringkan buat ngantuk. Jadi ya udah kita belum baru seperempat film gitu ya kayaknya tadi. Enggak tahu kayak apa setengah film, enggak iya, nyampe setengah sih itu. Setengah deh. Setengah ya? Iya, kita langsung cabut, kita pulang. Besok gue kuliah presentasi. Besok gue offline. Dan saya besok presentasi dan jam 12 harus balik ke kampus ya. Balik maksudnya pergi ke kampus. Jadi ya segitu aja lah vlog jalan-jalan kita hari ini. Mm-hmm. Kalau misalnya seru kita bakal sering-sering buat nih. Gue bakal sering latir Sila. Gitu guys. Jadi jangan lupa di-subscribe setelah nonton video ini. Oh ya, setelah nonton video ini jangan lupa di-subscribe. Makasih ya udah nonton video ini. Oh iya, iya. Lagi tiba-tiba subscribe belum closing. 1 2 3. Thank you guys for watching. Semoga kalian terhibur dengan video ini dan jangan lupa buat like, comment dan subscribe. Setelah nonton video ini jangan lupa share ke teman-teman kalian dan screen record atau enggak di screenshot dan tag-in ke Instagram kita berdua di Anak Bususan, Afifah Riyad dan Kaldisila. Sampai ketemu kita di video selanjutnya. Bye bye. Aduh, gua enggak tahu sini kelihatan apa enggak. Ya udah lanjut. Bye bye.